tengah terkenal dengan pemandangan alamnya yang masih sangat asri. Salah satu wisata alam yang ada di Kalimantan Tengah adalah Wisata Air Terjun Merah Kalap Gadur. Tempat ini berjarak sekitar 2 km dari desa Ujung Pandaran dan masih masuk ke dalam wilayah kecamatan Teluk Sampit. Nah, bagi kalian para traveler yang suka dengan nuansa alam, tempat ini sepertinya cocok untuk menyegarkan badan. Wisata air terjun ini memiliki keunikan tersendiri. Sesuai dengan namanya, yaitu air terjun merah, dikarenakan airnya yang berwarna kemerahan dan selalu hangat, akan membuat nyaman para pengunjung yang berwisata.